Oke, masih. Saya hari ini ganti karet ronsel Jupiter. Di sini normal, tidak ada yang mencurigakan. Oke. Berikutnya adalah ini, nambahin lagi di popok, tambah daging, tambah besi atau tambah las biar lebih siset. Ini orangnya beli baru, giginya dia pas, tetapi di sini kata dia ndak lama, ndak tahu berapa lama kalah. Akhirnya dia minta ditambahi lagi karena menurut yang punya, dia biasa jual motor second, itu lebih awet ketimbang dari yang dari baru. Oke, ini kita tambah. Tambahnya saya las dari sini. Sret, 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 sret sekitar 8 atau berapa. Kemudian langsung saya celup banyu. Sreng. Kalau dulu kemarin tidak saya celup banyu. Tapi sekarang langsung celup banyu. Sreng gitu. Nanti apabila sudah dilas lagi, dapat lagi imbang depan dan belakang berlawanan terus. Setelah selesai itu langsung dikasih banyu lagi gitu. Biar kesempatan mengincupnya ini dia tidak punya kesempatan. Oke, kita eksekusi. Oke, ini jadinya pengelasannya. Kan saya bubut, terpaksa jepit gigi, kasih solasi mengurangi lecetan ini. Kemudian nanti saya pembubutannya, ininya ini muter jalan sendiri ke arah luar, dan di bawahnya nanti ada saklar. Nah, jadi dia nanti akan mati sendiri dengan didorong dari sini nih, ke sini. Nah, mati sendiri gitu. Oke, selesai. Ini hasilnya. Ini masih logo sekitar 1,5 mili. Kita coba. Oke. Jangan lupa like, comment.